Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah dan pejabat daerah agar tidak korupsi maupun boros anggaran. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita telah terhubung secara virtual dengan sejumlah narasumber, diantaranya Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya ingin ke Mas Uki terlebih dahulu deh. Mas Uki, jika kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden dalam Rakornas kemarin, kurang lebih kan poinnya ini menyangkut dengan dua hal. Mengingatkan kepada semua pemerintah yang ada di tingkat pusat, daerah, untuk tidak coba-coba korupsi. Dan yang kedua adalah agar efisiensi terkait dengan anggaran pemerintahan. Karena jika ini dilakukan, maka dana yang bisa dihemat ini akan bermanfaat sekali mensejahterakan rakyat. Nah, selain dua hal ini mungkin, apalagi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo melalui poin dua hal ini? Karena kan sebenarnya ini bukan hal baru yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Bahkan sejak pertama kali dilantik pun poin-poin ini sudah disampaikan dan beberapa kali di kesempatan juga disampaikan juga. Apalagi sebenarnya yang ingin ditekankan melalui statement tersebut? Mas Uki, silakan. Ya, jadi kalau misalnya kita memperhatikan polanya ya, sejak awal itu memang betul. Sama, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu terkait dengan tiga hal. Ya. Yang pertama, itu adalah komitmen bersama untuk memberantas, melawan korupsi, clean governance. Ya. Lalu yang kedua adalah effective governance, artinya di sini setiap sen yang keluar dari ruang fiskal negara atau APBN itu harus kembali kepada rakyat. Baik itu dalam bentuk layanan publik, baik itu dalam bentuk bantuan-bantuan sosial, baik itu dalam bentuk pembangunan-pembangunan infrastruktur yang nanti akan dinikmati oleh rakyat, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tentang kesejahteraan. Jadi semenjak Presiden Prabowo ini masih menjadi presiden terpilih, kita sudah sama-sama tahu kok, ya. Bahkan ketika menteri-menteri ini masih jadi calon menteri, ya, saat dipanggil ke Kartanegara, itu yang diingatkan oleh Pak Prabowo, sang presiden terpilih saat itu, adalah jangan merampok uang rakyat, jangan macam-macam sama APBN, dan jangan salah gunakan kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi atau golongan kamu, ya. Lalu di Hambalang kemudian calon menteri itu dipanggil lagi, ya, diberikan semacam pembekalan yang kurang lebih materinya bertemakan hal-hal yang serupa. Dan saya ingat saat itu salah satu yang diberikan materinya adalah soal penggunaan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence yang dimaksud di sini ini bukan hanya soal menggunakan dalam artian menjawab persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan dengan cepat, tapi juga dapat meningkatkan transparansi di dalam tata kelola negara ini, ya. Lalu yang ketiga di Magelang, ya, di sini juga bahkan di hari pertama, dua sesi paling pertama itu masih soal clean governance. Jadi diberikan materi-materi bagaimana kita menjalankan pemerintahan ini, ya, dengan bersih, ya, menghindari perilaku-perilaku koruptif yang dimana pematerinya itu langsung dari misalnya PPATK, langsung dari kejaksaan, langsung dari kepolisian dan lain-lain gitu. Nah, dalam perjalanannya kemudian para kepala daerah ini melalui forum mereka itu ingin mendengarkan langsung arahan Presiden Prabowo. Dan kalau tadinya itu adalah jajaran pemerintah pusat, sekarang kemudian Presiden Prabowo, ya, memberikan arahan yang kurang lebih niatnya sama, ingin menyamakan frekuensi. Karena kan pemerintah pusat pertama itu secara horizontal, ya, itu memang harus satu visi. Dan sekarang secara vertikal, ya, pemerintah daerah juga harus satu visi juga, gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan lagi, ya, apa saja selain pemerintahan yang bersih, selain pemerintahan yang efektif, maka jawabannya adalah tentang kesejahteraan rakyat, gitu, kurang lebih, Pak. Baik, kemudian Kang Ujang, jika kita melihat terkait dengan apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini, para menteri kan di awal itu juga sudah diberikan semacam penggemblengan, ya, bisa dikatakan seperti itu, untuk dapat menegaskan terkait dengan komitmen bersih-bersih ini nih. Nah, sekarang kepala daerah juga mendapatkan kesempatan yang sama, diingatkan langsung oleh Presiden. Nah, Anda sebagai pengamat politik melihat langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo ini seperti apa? Ya, saya melihat, ya, sudah tepat, ya, sudah pas apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Artinya butuh komitmen
bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan bukan hanya itu saja, butuh komitmen seluruh komponen bangsa. Bahkan bila perlu nanti apa namanya, mohon maaf, koordinasi penegak hukum gitu. Lalu juga kepala desa, ya pokoknya siapapun yang punya ruang untuk menyalahgunakan anggaran. Halo, Mbak. Baik, masih terdengar, Kang Ujang, silakan lanjutkan. Halo, selesai. Ya, siapapun yang punya potensi untuk bisa melakukan korupsi ya perlu diberikan katakanlah pemahaman yang sama ya terkait dengan pemberantasan korupsi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, saya punya harapan gitu terkait dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, political will. Nah, political will yang dilakukan oleh Pak Prabowo sudah ada, sudah punya gitu. Sejak kampanye gitu ya, sejak dilantik, bahkan saat ini selalu berkata yang sama. Jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Yang pertama. Yang kedua, tentu action, langkah nyata yang betul-betul harus dijalankan. Komitmen itu bersama-sama seluruh komponen bangsa. Kalau itu bisa dilakukan, maka Pak Prabowo menjadi presiden yang sangat berani untuk memulai pemberantasan korupsi secara serius. Presiden-presiden yang lalu juga sama, punya komitmen itu. Tapi di lapangan itu tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, ini sebenarnya momentum terbaik bagi Pak Prabowo untuk bisa, katakanlah, mengabdi pada bangsa negara, termasuk bisa memenuhi janji-janji kampanyenya kepada rakyat Indonesia untuk bisa memberantas korupsi hingga akar-akarnya. Korupsi dari dulu menjadi musuh bersama, menjadi penyakit bangsa yang sama-sama kita tahu, kemiskinan, kebodohan, jalan rusak, stunting, gizi buruk, lalu juga sekolah-sekolah yang rusak, guru honorer yang gajinya kecil, gitu ya. Semua masalah-masalah itu adalah dimulai dari penyakit korupsi. Kebocoran anggaran itu terjadi karena korupsi, kebodohan, kemiskinan itu juga terjadi karena korupsi. Oleh karena itu sudah tepat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, komitmen kebersamaan di saat yang sama juga melakukan aksi langkah nyata untuk pemberantasan korupsi secara terus terang dan secara berkesinambungan begitu. Baik. Memang korupsi ini menjadi akar dari sejumlah permasalahan yang timbul ya untuk berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan masa depan bangsa tentunya. Nah, Mas Uki, jika saya tarik sedikit kepada rilis BPKP yang baru saja dirilis beberapa waktu terakhir ini, BPKP mengungkapkan ada 7 modus Pemda mencurangi anggaran dan modus ini ternyata sudah menahun, bahkan sampai 20 tahun selalu berulang. BPKP menemukan fakta ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana terobosan baru dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk dapat menghentikan modus-modus yang sudah berpuluh-puluh tahun ini terjadi selain dengan cara melakukan penegasan komitmen kepada sejumlah pihak yang berpotensi. Karena seperti di dalam rilis BPKP ini yang disebutkan adalah Pemda. Seperti apa, Mas Uki? Iya, nah, jadi kita sudah sama-sama lihat bagian yang paling pertama sekali itu bagian tentang menyamakan frekuensi misi dulu, ya. Apil samakan frekuensi setelah suatu, ya. Nah, ini berarti ini adalah soal ketegasan di dalam penindakan, di dalam penegakan hukum, ya. Presiden Prabowo sudah menyiapkan beberapa langkah strategis ya. Yang pertama adalah penguatan instrumen-instrumen penegakan hukum yang dalam hal ini tidak hanya KPK, tapi juga ada kejaksaan, tapi juga ada kepolisian, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup para hakim-hakim di Indonesia. Nah, ini penting sekali ya, dan ini sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika bahkan masih saat kampanye, yang kemudian ya ini dikonversi menjadi aksi nyata ya ketika Presiden Prabowo menelpon ya salah satu pimpinan di DPR RI yaitu Pak Dasko dari Partai Gerindra untuk langsung di loudspeaker ya untuk didengarkan langsung lakukan protes lebih atau sedang melakukan apa namanya sedang menilai. Mas Uki, apakah masih mendengar suara di DPR RI? Nah, dan lain-lainnya.
Ya, halo. Baik, tadi sempat terputus Mas, ada gangguan kendala komunikasi, boleh disampaikan, Ya. boleh dilanjutkan? Ya, jadi gaji tegak. Ya, jadi yang pertama itu adalah apa namanya penguat instrumen-instrumen negara dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Yang dalam hal ini nggak cuma KPK, ya. Ini juga termasuk kepolisian, ini juga jaksa adalah peningkatan standar hidup, kualitas hidup para hakim-hakim di Indonesia. Yang di mana ini sudah menjadi sampai di level para hakim ini baik. Nyaris saja melakukan mogok. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kita sama-sama menyaksikan ya beberapa minggu lalu bahwa ketika para hakim ini menyuarakan aspirasinya di DPR RI, ya, ketika sedang disambut oleh salah seorang pimpin DPR yaitu Pak Dasko ya dari Partai Gerindra, Presiden Prabowo langsung ya menelpon langsung dan saat itu teleponnya di loudspeaker dan menyatakan komitmennya untuk menaikkan gaji ya berikut dengan plusnya lah ya mungkin dengan tunjangan dan lain-lain ya para hakim. Nah itu yang kedua. Lalu yang tendensi lembaga-lembaga penegakan hukum baik itu yang di eksekutif maupun yang langsung berada di bagian cabang yudik itu kurang lebih ya. Baik. Nah yang paling terakhir ini adalah termasuk ke dalam bagian pencegahan yaitu adalah soal memakan materi formal dan ini sudah menjadi tekad Presiden Prabowo bahkan jauh sebelum menjadi presiden karena ini termaktub di dalam dokumen Asta Cita kurang lebih baik. Itulah langkah-langkah strategis ya di luar apa yang sudah kita sekuensi menyamakan misi visi bahwa pemerintahan baik. Ini, tata kelola negara ini bukan hanya harus efektif, tapi juga harus bersih. Demikian. Baik. Kemudian, Kang Ujang boleh ditanggapi terkait dengan langkah-langkah strategis tadi, dimulai dari adanya penegakan instrumen penegak hukum, peningkatan kualitas hakim, sehingga sampai kepada aspek hukum formal. Anda melihat langkah-langkah yang disebutkan oleh Mas Uki ini, apakah ini merupakan langkah yang tepat untuk dapat mereformasi sistem yang ada di Indonesia, sehingga target untuk menciptakan pemerintahan yang bersih ini dapat tercapai? Kang Ujang, singkat saja mungkin. Ya, saya tetap husnudon ya. Saya berprasangka baik. Karena Pak Prabowo punya tekad yang kuat untuk komitmen pemberantasan korupsi, ya kita dorong itu, kita dukung bersama-sama. Kalau seandainya nanti ada hal-hal yang bermasalah, tidak jalan, mari kita kontrol dan awasi, kita kritisi bersama. Begitu. Itulah demokrasi indahnya ketika mandat presiden itu ada di tangan Pak Prabowo, suka tidak suka ya harus menjalankan mandat itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tapi di saat yang sama, kita seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Kalau Pak Prabowo tidak berkomitmen ya tentu kita harus kritisi bersama. Karena bagaimanapun Pak Prabowo menjalankan amanah itu adalah berdasarkan kepada mandat dari rakyat dan kita akan menyaksikan episode di mana Pak Prabowo menjalankan komitmen-komitmen itu, komitmen-komitmen merealisasikan janji-janji kampanye salah satunya itu pemberantasan korupsi. Saya punya harapan itu, saya punya keyakinan itu. Tetap husnudon, tetap kita optimis untuk membangun Indonesia yang katakanlah berkemajuan dengan memberantas korupsi dengan sebaik-baiknya. Saya punya catatan juga, misalkan ketika saat ini Pak Prabowo memberantas judi online di Komdigi gitu ya, jangan sampai yang terkena itu kroco-kroconya saja, kelas kakapnya, kelas pausnya juga mestinya harus kena gitu. Oleh karena itu, misalkan juga dalam konteks artis yang diduga mengiklankan judi online juga bagaimana itu. Karena ada masyarakat yang ditangkap tapi artis hanya diperiksa gitu. Ini kan menjadi catatan juga bahwa penegakan hukum juga harus berkeadilan berdasarkan bukti-bukti jangan sampai yang satu ditangkap, yang satu dilepas. Yang satu ditangkap, yang satu juga tidak tersentuh. Ini menjadi catatan kita bersama untuk membangun keyakinan bahwa Pak Prabowo juga ingin menegakkan hukum dengan seadil-adilnya di Republik ini.
Ya, penegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo Subianto sendiri ya. Kita harapkan komitmen ini dapat segera terrealisasi dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Uki dan juga Kang Ujang telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.